Nih. Uma-uma. Aduh. Mana nih? Aduh. Satu bib nih. Aris. Ya. Gong. Astagfirullahaladzim. Bentar lagi. Satu game lagi. Aduh, apa itu? Malah main game. Ya bentar, Pi. Bentar lagi. Astagfirullahaladzim. Sabar ya. Ayo gajian yuk. Ente ini gara-gara main game jadi lupa waktu. Wahai para pemuda, waktu itu bagaikan pedang. Bukankah pepatah mengatakan al-waktu kasif? Waktu bagaikan pedang yang akan menebas seseorang apabila ia melalaikan waktu tersebut. Terlebih seorang pemuda menghabiskan waktunya untuk bermain game, ya, itu benar-benar akan membunuh seorang pemuda tersebut apabila dia tidak memanfaatkan waktu yang miliki. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ingatlah lima sebelum datangnya lima, yang salah satunya adalah syababika qabla haramik, waktu mudamu sebelum masa tuamu. Kemudian di dalam hadis yang lain akan ditanyakan nanti masa mudanya dihabiskan untuk apa? Wa an syababihi fima ablah, masa mudanya digunakan untuk apa? Maka daripada itu, wahai para pemuda, gunakanlah waktu sebaik mungkin. Menuntut ilmu, jangan hanya terfokus untuk bermain game dan game saja. Ya. Maka fokuskan dengan sesuatu yang bermanfaat. Barakallahu fikum.